email kasih aja langsung yang paling murah. Paling murah. Paling murah. Paling terjangkau buat teman-teman semua ya. Betul banget. Ya. Itu dari harga on the road diskonnya 40 juta. Bisa dilihat di sini dari mulai S3, Ignis, Espresso, ya kan. Jimny segala macam. Bahkan Jimny ya kan. Balenya itu ada semua pokoknya. Siap. Kalian di sana barisan mobil yang udah siap diantar ya. Nah, bener banget. Nah, itu warnanya ivory ada di sini lengkap. Iya, lengkap banget. Pokoknya buat teman-teman yang susah cari warna ya kan kemarin-kemarin di dealer ini kok nggak ada ya. Dealer ini nggak ada, di Amel ada semua. Ada semua. Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat GPS Auto dimanapun teman-teman berada. Pastinya terima kasih buat teman-teman yang selalu sedekah, like, comment, share, dan juga subscribe. Pastinya selalu support channel GPS Auto biar bisa terus kasih rekomendasi informasi seputar dunia otomotif, khususnya jual beli ya teman-teman. Kali ini kita grebek dealer lagi di Suzuki Citra Asri Buana Ciputat teman-teman. Ini yang terkenal diskonnya gila-gilaan dan juga apa namanya? Proses dari pembelian unit mobil di sini cepet banget teman-teman. Disimak sampai selesai ya, sampai habis biar informasinya utuh dan nggak gagal paham buat teman-teman semua. Langsung yuk kita ketemu sama Mbak Amel ya teman-teman. Halo Mbak. Halo. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Mbak ya. Iya. Baju Benz Auto bisa silaturahmi ke sini sekaligus kita gerebek dealer ya. Iya. Nah, informasi buat teman-teman semua yang belum dapat penawaran spesial ya. Oke. Okay, pastinya pembelian unit mobil Suzuki sama Mbak Amel ya. Betul. Kali ini kita di mana dan kontaknya berapa nih Mbak? Boleh dikasih tahu ya? Oke, okay, ya. Siap kalau gitu. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Amel. Saya sales mobil Suzuki yang terletak di dealer Citra Asri Buana yang terletak di Jalan RE Marta Dinata nomor 59 Cipayung Ciputat. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, tepat banget ada di seberang Samsat Ciputat. Nah, gitu. Siap. Gampang banget ya, Mbak ya? Gampang banget. Lokasinya persis di depan Samsat, teman-teman. Benar, benar banget. Kalaupun di Google Maps ada ya. Betul banget. Suzuki Ciputat. Nah, langsung itu ketemu. Oke, siap-siap. Iya, benar. Nomor WA-nya berapa nih, Mbak Amel? Untuk nomor teleponnya Amel itu di 0812-1262-8364. Oke, luar biasa. Gampang banget nomornya teman-teman. Langsung aja di save pastinya perlu sama Mbak Amel ya. Betul. Gak usah jauh-jauh buat teman-teman yang sekitaran Ciputat, Tangerang Selatan, Tangerang. Bisa langsung berapat ke sini ya. Betul. Jangankan itu ya Bang ya. Ini Amel ini bisa cover daerah Bogor ya kan. Bogor. Depok juga ya kan. Terus Jakarta buat teman-teman yang di Bekasi, Karawang gitu kan. Bahkan sampai ke Banten, Serang itu Amel bisa proses. Oke, luar biasa ya. Khususnya daerah Ciputat dan Mbak Amel keseluruhan Indonesia Raya bisa ya? Jangan Indonesia Raya. Kalau daerah bisa nggak nih? Nah, kalau daerah paling Amel bisa bantu nih kalau buat teman-teman semua yang pengen pembelian cash. Oh, pembelian cash. Betul, kalau untuk kredit kita belum bisa. Gitu, yang penting teman-teman yang serius langsung japri ke Mbak Amel ya. Betul banget. Jangan kelamaan, selagi ada aja promonya ya. Banyak banget pastinya. Betul banget tuh. Mbak Amel udah kasih clue-nya, promonya bakalan banyak ya. Betul banget. Nah, karena kan lagi berjalan nih Mbak ya. Betul banget. Event-event dari Gias. Event-event yang ada di Gias, ya kan. Teman-teman yang belum sempat datang ke Gias kemarin, ya kan. Ada acara event. Tenang aja, di Amel promonya masih bisa Masih bisa dapat. Betul banget. Wow. Promonya udah lewat, tapi teman-teman. Ini masih bisa di-profit sama Mbak Amel ya? Masih bisa banget. Pokoknya buat teman-teman yang serius, lagi cari mobil, lagi butuh mobil, atau teman-teman punya saudara gitu kan, yang lagi cari, langsung aja rekomendin Amel. Nanti Amel kasih info informasi dan promo yang lagi berlaku. Wow, luar biasa ya. Siap, kayaknya kita langsung menuju ke informasi yang pertama nih Mbak ya. Betul. Kita ada di tengah-tengahnya ya. Siap, XL7 Hybrid. Iya. Dari tipenya ada ready apa aja Mbak di sini Mbak? Tipe yang ready itu ada tiga ya kan. Kebetulan emang XL7 cuma ada tiga tipe aja. Dari Zeta, Beta, dan Alpha. Zeta, Beta, Alpha. Betul. Yang hybridnya dari tipe apa nih Mbak? Dari tipe yang Beta sama yang Alpha. Dan kebetulan ini tipe menengah nih. Tipe Beta yang beta ya, kebetulan hybrid. Ya. Bener banget. Siap. Ini warnanya keren juga Mbak.
warnanya brave kaki. Brave kaki. Betul. Siap. Dan ini hanya ada di tipenya di beta sama di zeta. Kalau tipe alfanya belum ada. Oke. Gitu, ini khusus buat teman-teman yang di tipe zeta sama beta ya. Betul. Spesialnya ada kalo brave kaki. Kalau pengen warna brave kaki ya boleh banget. Oke. Dan juga rekomendasi dari ulasan otomotif yang lain tuh dari tipe zeta pun rekomendasi banget ya. Betul, karena apa? Karena di tipe Zeta pun buat teman-teman yang nggak mau pakai yang hybrid nih, nggak usah khawatir. Okay. Karena di tipe Zeta, XL7 punya yang non-hybrid. Oke, okay, gitu. Betul banget ya. Dan tipenya udah lengkap pastinya. Oke, okay. Kan teman-teman ada yang bertanya-tanya, Mbak, itu hybridnya kalau rusak gimana, Mbak? Nah, buat teman-teman jangan perlu khawatir, karena mobil hybrid dari Suzuki ini itu menggunakan baterai dan juga mesin. Oke, okay, mesin konvensional biasa ya. Betul, betul. Jadi kalau buat teman-teman yang tiba-tiba baterainya rusak, itu mobil gimana, Bang? Nanti mobil saya mati, nggak bisa jalan gitu kan. Baterainya gimana? Tenang aja buat teman-teman, karena mobilnya pasti akan tetap bisa jalan. Masih bisa betul jalan. Betul banget. Efisiensi banget kan, betul gitu. Banget, selain ya hybrid juga dia juga bisa irit bahan bakar, tapi ketika di baterainya rusak mobilnya masih bisa nyala, masih bisa jalan. Itu ya perlu di note teman-teman, jadi saat kendala di tengah jalan lagi jalan nih, betul, hybridnya nggak berfungsi nanti masih bisa jalan ya. Iya benar banget Om. Nah, dan pun juga jaringan servisnya udah luas banget ya. Benar. Gak perlu tanya lagi ya. Gak usah diragukan lagi teman-teman, mau ada di mana aja ya kan, bengkel Suzuki itu ada. Bisa langsung tinggal belok mampir ya. Benar. Searching aja bengkel Suzuki terdekat itu pasti banyak banget, itu ada di mana-mana. Dan pun itu juga garansinya bisa di pakai dimanapun. Betul bisa diklaim ya. Bisa diklaim di mana aja. Jadi teman-teman mau bahkan di luar kota nih. Itu teman-teman dari Jakarta. Yes. Kan mereka ke luar kota lagi pulang kampung. Lagi pulang kampung. Ke Jogja, Surabaya gitu kan, Malang atau dimanapun, Medan bahkan gitu kan. Ke mana pulau-pulau Jawa yang lainnya itu bisa. Bisa ya. Berlaku. Luar biasa. Lengkap ya informasi di awal nih. Benar. Pembukaannya nih. Langsung aja, Mbak. Oke. Okay. Informasi OTR yang ditunggu-tunggu nih. Nah, untuk OTR-nya dari tipe yang paling bawah Zeta, yang dari tipe Zeta itu di harga on the road untuk yang manual itu 256.100, teman-teman. Oke, okay, 256.100. Tapi harga OTR aja. Itu OTR ya. Betul. Oke. Kita langsung tembak aja ya, teman-teman ya. Boleh. Kasih diskon berapa nih, Mbak Mel? Kasih diskon buat teman-teman semua langsung 32 juta. Bener banget. Wow, luar biasa teman-teman. Tinggal jadi dihitung aja ya. Jadi teman-teman cuma tinggal bayar 224.100. Tinggal segitu ya. Itu murah banget kan. Terjangkau banget ya. Buat mobil dapat mobil ini semewah. Sekeren ini. Fiturnya mobil keluarga banget ya. Betul. Nah. Bahkan ini yang sport banget ya. Karena khusus untuk XL7 memang dia tipenya modelnya kan ini sport ya. Oke, betul dari ya SUV ya. Lihat, dari ground clearance-nya tinggi ya. Betul, ground clearance-nya juga. Terus ada roof rail juga ya kan. Oke, lengkap banget berarti Mbak ya. Betul banget. Siap, ini mobil keluarga pilihannya ground clearance-nya tinggi. Tinggi, jadi bisa melahap semua medan ya. Betul. Oke, tinggal 224. Bener banget, 100. Itu murah banget kan. Murah banget, nih kompetitornya nggak nyampe harga segitu ya. Gak lebih sampai tinggi malahan ya. Bener banget. Dan lagi apa coba, Amel bakal kasih bonus voucher e-money senilai 1.500.000 khusus untuk XL7. Wow, luar biasa ya. E-money senilai 1.500.000. Betul. Karena, itu kepake banget Mbak Mel. Itu masuk promo Gias. Nah makanya buat lagi teman-teman yang gak sempat ke Gias, jangan khawatir. Karena Amel masih bisa kasih promonya. Masih bisa dapat promo Gias sama Mbak Amel. Luar biasa. Dapat e-money senilai 1 juta. 1.500.000. Bisa langsung bablas ke Jawa ya. Wah, bisa kemana-mana itu sih. Siap, siap, siap. Ini lengkap banget ya. Dari yang beta sama alfa kasih OTR berapa nih Mbak? Kalau betanya dari mulai yang manual itu 283.900. Oke, 283. Dan diskonnya lebih besar daripada Zeta. Oh, jadi setiap tipe tuh naik-naik lagi diskonnya? Naik-naik terus lah pokoknya ya kan. Gimana nggak mantap betul ya kan? Betul banget ya. Nah, beta emang teman-teman langsung ambil yang seri tertinggi ya. Betul. Nah, untuk yang khusus beta ini diskonnya di 33 juta. Jadi teman-teman cukup bayar 250.900. Oke, 250.900. Udah langsung bisa bawa pulang. Luar biasa. Seven seater, 3 baris ya. Betul. Muat banyak. Hybrid ya kan, yang pula beta, ya, beta ya. Iya, betul. Oke, kalau yang alfa Mbak kasih berapa nih? Yang alfa mulai dari yang manual 293.900. Oke. Untuk diskonnya di 33 juta.
1.500.000. Wow, setiap tipe tuh nambah teman-teman diskonnya ya. Makanya kalau belinya sama Amel nambah terus. Betul banget. Makanya belinya sama Amel. Iya. Karena beda sales beda cerita ya. Benar banget. Sama Mbak Amel spesial buat teman-teman yang gerakannya cepet aja ya. Betul banget Om. Siap. Kasih. Jadi harga berapa tuh dia? Jadi harganya di 260.400. 260.400. Iya. Wow, luar biasa ya. Tinggal digaskan langsung ke Mbak Amel. Data dibantu ya? Data dibantu, sudah pasti. Yang pasti yang pertama buat teman-teman semua harus lolos cek slick dulu ya. Okay. Checkingnya harus aman. Nah, setelah itu yang lain-lainnya datanya Amel bisa bantu. Okay. Yang penting teman-teman serius dan juga terbuka sama Mbak Amel ya. Betul, karena apa? Karena kalau misalnya teman-teman ada yang ditutup-tutupin kan, Amel nggak bisa bantu ya kan? Iya. Nah, kita harus terbuka kayak lagi PDKT-an gitu loh. Biar prosesnya juga cepat ya. Benar banget. Pokoknya kalau setelah survei itu, paling lamanya Amel 3 hari udah bisa dapat kabar. Oh gitu. Iya, benar banget. Dan pun juga dimaksimalin nggak sampai 3 hari ya. Betul banget. Kalau misalnya data teman-teman udah lengkap nih dari mulai survei, itu bahkan 2 hari aja kita udah bisa tahu informasinya gitu untuk approval. Siap. Jadi tinggal disiapin aja data teman-teman, nanti dibantu maksimal sama Mbak Mel ya. Iya, betul. Siap. Ini kayaknya udah lengkap ya Mbak Mel ya. Iya, siap. Kita beranjak ke unit berikutnya apa nih, Mbak? Ke R3. R3. Oh, R3 betul. Siap. Kita ke sana yuk teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, Mbak Amel, kita beranjak ke unit yang berikutnya ya. Betul. Suzuki R3 nih, teman-teman. Iya. Cakep banget ya warnanya. Warnanya putih, polos, suci banget gitu. Betul kan. Betul banget ya. Dan juga ini full body kit ya. Full body kit, karena ini apa? Tipe tertinggi ya? Nah, itu dia benar. Oke, ini ada emblem Suzuki Sportnya ya. Betul banget, ini adalah all new R3 Sport yang tipe hybrid. Oke, udah sport hybrid pula. Betul. Pilihan lengkap ya. Iya. Siap, dari tipenya aja nih Mbak, ada apa jenis Suzuki R3? R3 itu punya 3 tipe sama kayak XL7, ada GL, GX, dan juga yang ini yang sport yang tipe tertingginya. Oke, GL, gitu. GX sama sport ya? Iya. Yang GL berarti belum hybrid juga? Sama, jadi buat teman-teman yang kalau misalnya dia masih nggak mau pakai yang hybrid, itu bisa pilih tipe GL. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen pilih yang hybrid mulai dari GX dan juga sport, bisa langsung bawa pulang. Siap, buat teman-teman yang masih penasaran buat detailnya, langsung ya test drive dulu kesini ya. Betul banget, karena Amel lengkap banget untuk unit test drive juga. Kalau teman-teman mau datang ke showroom, Amel bakal ajak, teman-teman tinggal pilih aja mau test drive mobil yang apa. Betul banget, dan pun juga teman-teman yang mager kesini bisa Mbak, test drive di rumah? Bisa banget, bisa untuk ya. Teman-teman yang mager kesini, tinggal WhatsApp Amel aja, Amel bakal anterin ke rumah atau ke kantor teman-teman. Oke. Gitu, buat test drive unit ya. Siap, istilahnya kalau sudah dibantu home test drive atau office test drive ya. Iya. Nah, bisa dibantulah SPK buat Mbak Amel ya. Iya, harus dong. Nah, karena udah jelas kualitasnya ya. Betul. Pelayanannya juga maksimal sama Mbak Amel ya. Iya. Siap, Mbak Amel dari tipe GL kasih OTR berapa nih? Nah, kalau GL itu OTR-nya di 251.800. Oke, 251.800. Iya, tipe manualnya dia di diskonnya di 35 juta. Tuh, langsung digasin gitu. Diskonnya 35 juta. Bener, jadi teman-teman coba bayar 216.800. 216.800. Betul. Siap, luar biasa, terjangkau banget, worth it banget daripada kompetitor ya. Iya. Dapat, iya dengan harga segitu masih 2 baris 200-an, ya. 200-an, iya. Iya, ini udah 3 baris, iya. Full spec. Enak lah ya. Bener. Siap. Yang hybrid nih Mbak, GX kasih OTR berapa Mbak? Itu dimulai 273.700. Oke. Okay. Dengan diskon langsung aja maksimal Amel kasih 40 juta. Waduh. Jadi teman-teman cuma bayar 233.700. Wow, luar biasa. Dulu ya. Dikit banget ya sama. Betul yang banget ya. Udah dapat yang GX. Ada teknologi hybridnya ya? Iya, betul. Siap. Yang tertinggi nih Mbak Amel, sebelah kita nih. Benar. Nah, Suzuki ini R3 Sport, kasih OTR berapa Mbak? Buat teman-teman yang mau bawa pulang, ini OTR-nya di 284.600 untuk yang manualnya. 284.600, oke, manual. Dan itu untuk diskonnya 40 juta. 40 juta bener. Teman-teman. Tinggal sisa jadi berapa tuh? Jadi 244.600. Oke. Okay. Tapi buat teman-teman yang pilih tipenya sport, Amel akan kasih tambahan lagi. Waduh, saya nggak minta tambahan nih, tapi dikasih ya. Dikasih. Apa tuh tambahannya Mbak Amel? Kasih. Imani 1.500.000 khusus untuk yang khusus yang tipe tertinggi nih. Benar. Udah jangan kelamaan ya. Benar banget. Langsung aja hubungin aku. Selagi ada ya promonya ya. Iya, betul. Bisa kontak konfirmasi ke Mbak Amel ya. Ini bukan gimmick-gimmick ya Mbak ya? Enggak gimmick-gimmick, pokoknya valid, ini ya? Real,
valid. Bisa dikonfirmasi langsung sama Mbak Amel. Betul. Tadi setelah video ini tayang, di screenshot kasihkan ke Mbak Amel ya. Iya, benar. Biar Mbak Amel nggak bingung tuh informasi iya, promonya dari mana. Karena beda cerita lagi kalau teman-teman datang langsung ya. Betul, pastinya akan lebih menguntungkan kalau teman-teman dari YouTube ini langsung buat hubungin Amel, datang ke sini, main ke showroom, atau bisa lewat WhatsApp juga. Betul banget, janjian dulu aja ya. Iya, boleh. Siap, luar biasa, kayaknya udah lengkap ya Mbak Amel ya. Ya, nah, di samping-samping itu juga bisa disediakan di Profet sama Mbak Amel ya. Ada Baleno, Espresso ya. Tadi si Jimny. Siap. Ke unit informasi promo yang terakhir kita ada apa nih Mbak? Terakhir Amel punya unit untuk teman-teman yang usaha. Oke, udah tercium nih aroma-aroma pencari cuan ya. Usaha cuan. Seri pick up berarti ya? Iya, bener banget. Rajanya mobil pick up, yaitu New Carry Pick Up. Siap, kayaknya kita langsung settingnya ke deket Carry Pick Up aja ya. Boleh. Yuk teman-teman, yuk. Oke, Mbak Amel, kita ke settingan yang di akhir video ya. Ya, pengujung video kita ada mobil pencari cuan. Betul. Ya, rajanya pick up ya. Rajanya pick up udah pasti. New Carry pick up. New Carry pick up teman-teman. Detail informasi promonya gimana Mbak? Nah, Amel langsung aja nih. Ada 4 tipe ya kan. Okay. Yang dimana ada FD, WD, dan juga FD-WD tapi yang ACPS gitu loh. Nah, jadi ada 4 yang bisa tipe teman-teman pilihan ya. Buat, siap. Nah, ini Amel kasih aja langsung yang paling murah. Paling terjangkau buat teman-teman semua ya. Betul banget. Siap. Itu dari harga on the road Rp166.500 masih OTR. Masih OTR. Belum dikasih ramuan diskon nih. Betul. Ya, kasih berapa nih Mbak Amel, bisa infoin gak nih? Infoin dong. Oke, kasih berapa Mbak? Diskonnya 40 juta. 40 juta. Bener. Jadi seharga mobil second jadinya ya. Iya makanya ya kan. Wow. Bisa buat cari cuan ya kan, lebih hemat. Kadang kita kalau misalnya buat sewa-sewa gitu kan harus 250-300 sehari ya. Kalau sewa malah jatuhnya lebih mahal ya. Bener. Mending sekalian ngangsur aja ya. Bener banget. Sudah jadi armadanya sendiri. DP suka-suka lagi. DP suka-suka. Teman-teman punya uang berapa? 3 juta? 5 juta bisa. Oke, ya kan? siap. Angsuran ikut ya kan? Jadi buat teman-teman yang baru berintis usaha, cocok banget ya. Betul. Buat yang mau nambah armada juga enggak ada masalah ya. Karena murah banget. Betul banget. Dan juga tangguh. Udah enggak usah diraguin lagi ya. Banyak di jalanan. Ya, luar biasa sih ini ya. Benar. Nah, tinggal dipilih aja tadi sesuai kebutuhan sama budget teman-teman ya. Betul banget. Siap, Mbak Amel, kayaknya kita kelewat Mbak Amel. Untuk XL7 R3 tadi bisa kasih DP berapa tuh? Oh iya, untuk DP-nya kalau untuk R3 mulai dari 3 jutaan. R3? R3 bisa loh, cukup 3 R3, juta. Bener banget. Oke, angsuran bisa kasih berapa Mbak? Angsuran itu mulai dari 5,5-an. 5,5. Bener. Tenor murah bisa banget. Berapa tenor lama? Tenor itu maksimal di 8 tahun ya kan? 8 tahun. Untuk angsuran yang 5,5-an 5 tahun. Oke, siap. Berarti kalau yang 8 tahun lebih murah. Betul banget ya. Bener. Tinggal disesuaikan sama finansial teman-teman ya. Benar. Siap. Yang XL7 Mbak? XL7 mulai dari 7 jutaan aja. DP 7 juta. Semobil semewah sekeren itu ya enggak? Mobil keluarga tangguh ya. Bener. Cukup DP 7 juta. Iya. Angsuran kasih berapa Mbak Amel? Angsuran 5,9-an ya kan. 9. Mulai dari 5,9-an itu dari 5 tahunnya. Oke. Okay. Nah terus kalau buat teman-teman yang mau tenor panjang juga sama. Ada sampai dengan 8 tahun. Wow, luar biasa ya. Jadi solusinya dapat banget di sini sama Mbak Amel ya. Banget. Tenor bisa sampai 8 tahun. Betul. DP buat si XL7 7 juta ya bisa. Iya. R3-nya bisa start 3 juta ya. Benar. Siap, kalau yang ini suka-suka nih. Suka-suka aja, tonton-tonton berapa. Betul banget, biar usaha teman-teman bisa berjalan dulu ya. Iya, biar lancar. Siap, biar lancar juga. Mbak Amel, kayaknya udah lengkap ya. Iya, benar. Siap, kita boleh sedikit lihat-lihat ya. Siap, Om. Yuk, sambil jalan ya kali ya. Oke. Yuk, teman-teman, yuk. Kalau di sini Mbak Amel bisa standby dari jam berapanya, Mbak? Pokoknya Amel dari jam 9 pagi standby sampai jam 5 sore. Oke. Untuk hari weekday ya. Tapi kalau teman-teman kalau weekend itu biasanya Amel by call. Oh, janjian aja ya. Janjian. Oke. Kayak panggilan, tapi panggilannya ini panggilan ya. Buat SPK mobil buat SPK mobil, nah, benar. Tapi kalau luas banget semua ready ya.
ready semua. Bisa dilihat di sini dari mulai M3, Ignis, Espresso, ya kan, Jimny, segala macam. Bahkan Jimny, ya kan, Balenia itu ada semua pokoknya. Siap. Kalian di sana barisan mobil yang udah siap diantar ya. Nah, bener banget. Nah, itu warnanya ivory ada di sini lengkap. Iya, lengkap banget. Pokoknya buat teman-teman yang susah cari warna, ya kan, kemarin-kemarin di dealer ini kok nggak ada ya? Dealer ini nggak ada, di Amel ada semua. Ada semua. Lengkap. Lengkap, teman-teman. Tuh. Waduh, dia tinggal siap diantar semua ya? Iya, benar banget. Ya, ini kalau di sini teman-teman beli mobil udah siap pakai lah ya, luar dalam wangi ya. Pokoknya semuanya itu udah rapi ya kan, teman-teman sampai ke rumah bahkan bensin juga udah diisi. Diisi juga? Diisi juga. Iya, udah nggak rugi lah beli mobil ya. Nggak bakal rugi beli mobil di Amel. Oke, layanan juga lengkap, ada bengkel ya. Betul banget, ada bengkel juga. Bahkan di sini buat teman-teman yang mau apa, asuransi klaim, Amel juga bisa di sini. Oke, jadi mobil teman-teman beli jauh-jauh. Belanja mobil di dealer lain bisa klaim di sini atau gimana? Kalau misalnya asuransinya sama. Oh gitu. Boleh banget. Asuransi ya. Betul. Siap, luar biasa. Kayaknya udah lengkap ya Mbak Amel ya. Tinggal langsung gerak cepet. Mbak Amel dihubungin langsung, konfirmasi untuk promo-promo yang ada ya. Iya. Yang sudah kita sampaikan buat teman-teman semua. Siap Mbak Amel, terima kasih. Iya. Sehat dan berkah selalu ya Mbak. Amin, amin. Sukses nih juga jadi kepercayaan buat teman-teman semua ambil mobil di sini ya. Iya. Khususnya di daerah Ciputat dan umumnya buat teman-teman semua ya. Iya. Mau perorangan, mau PT, perusahaan bisa ya. Bisa banget Om. Siap. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah simak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di liputan lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak. Bye-bye.